Tim Persib Bandung masih dalam masa cuti latihan. Kiper Reki Rahayu tidak suka bermalas-malasan. Bahkan dalam liburan, penjaga gawang Persib ini mengisi waktu luangnya dengan program latihannya sendiri. Reki Rahayu mengatakan bahwa dia sebenarnya berlipat motivasinya untuk tetap bugar agar tidak anjlok kondisi fisiknya saat libur latihan, kata Reki pada Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022, dikutip dari situs resmi Persib, mengatakan, menurut Reki, ia perlu bantuan teman-temannya untuk menjaga sentuhan bola. Sebab, kiper tak bisa berlatih seorang diri. Memang kiper itu sulit buat latihan mandiri. Makanya, saya jogging 1 jam. Setelah itu minta bantu rekan buat latihan pakai bola biar feeling tidak hilang, ucapnya. Reki juga mengisi waktu liburan bersama keluarga. Alasannya adalah karena saya ingin memanfaatkan waktu yang tidak dapat saya temukan dalam latihan bersama. Profil Reki Rahayu. Reki Rahayu lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1993 di Majalaya, Provinsi Bandung. Persib Bandung resmi memperkenalkan Reki Rahayu sebagai amunisi tambahan untuk musim 2021/2022. Halo Bobotoh, saya siap untuk Persib. Ucapnya dalam video yang diunggah akun media sosial Persib, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Pada musim lalu, Reki bermain untuk Kalteng Putra di Liga 2. Ia membela PSG Pati pada musim 2021/2022. Bergabung dengan Persib bukan hal baru bagi pria berpangkat Sertu dan juga anggota TNI AL. Pasalnya sebelum musim 2018/2019 ia menjadi bagian dari tim satelit Maung Bandung yaitu Bandung United. Reki juga pernah menjadi bagian dari beberapa tim besar Liga 1 yaitu Persebaya Surabaya 2018, Arema FC 2018, Persita Tangerang 2017 dan 2013, dan Persija Jakarta 2015. Biografi Reki Rahayu. Nama Reki Rahayu. Tanggal lahir tanggal 8 Mei tahun 1993, umur 29. Tempat lahir Bandung, Majaraya. Tinggi badan 177 cm. Posisi pemain, kiper klub saat ini Persib Bandung nomor 34. Karir junior 2013 Persita U21 tahun 2012 sampai tahun 2014 Persita Tangerang 1150-2015-2017 Persija Jakarta 900-2000-2018 Persita Tangerang 2000-2018 Arema FC 1.270-2018 Persebaya Surabaya 500-1-2019 Persib Bandung B5784-2019-2020 Kalteng Putra 5410-2020-2022 Persela Lamongan 4130-2022 Sekarang Persib Bandung 11.